Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Gizudin daripada Batu Pahat, Johor. Saya lama dah tunggu dan cari program PAS yang ada sesi Q&A dan boleh datang hari ini baru lupa. Saya nak minta izin moderator, saya nak tanya dua soalan yang tak ada kena-mengena sikit dengan tajuk. Satu untuk Tuan Guru, satu untuk Datuk Taki. Dan satu lagi soalan berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Kita tengok dulu moderator bagi grill ataupun red light. Dan saya minta juga pada Uni Amal untuk benarkan saya habis dengan soalan lah. Takut kena tanya masyarakat. Baik, soalan pertama untuk Tuan Guru, saya minta maaf kalau soalan ini mungkin ofensif. Saya tak tuduh, saya cuma nak tahu tentang dakwaan sesetengah pihak, betul atau tidak, tentang mereka kata Tuan Guru pernah berjanji pada DP dan keadilan nak bawa jurusul RU355 ini ke atas meja Majlis Presiden Pakatan Rakyat untuk diteliti. Tapi akhirnya Tuan Guru tak bawa ke meja Majlis Presiden, tapi terus bawa ke meja Speaker Dewan Rakyat. Itu soalan mungkin tak ada kena-mengena lah, tapi lama dah saya nak tahu. Terima kasih, Saudara Moderator. Terima kasih, Saudara Izzuddin dari Batu Pahat. Soalan yang pertama mengenai RU355, satu rang undang-undang yang sebenarnya RU355 belum ada lagi. Yang adanya ialah satu motion, satu usul supaya Akta 355 itu dipinda. Itu peringkatnya. Sebab ini yang ramai tak faham, seolah-olahnya yang Yang Berhormat Tok Guru, Yang Berhormat Tok Guru nak bawa, yang telah bawa di parlimen itu adalah untuk meminda Akta 35. Sebenarnya tidak. Yang dibawa oleh Tok Guru sebagai ahli Parlimen Marang ialah satu usul supaya Akta 355 ini dipinda. Yang boleh pinda Akta 355 ini adalah kerajaan, kerajaan persekutuan. It is a federal act, federal law. Hanya kerajaan yang memerintah di peringkat pusat saja yang boleh meminda. Inilah yang berlaku kepada Akta 355 ni. Sejak dia dibuat pada tahun 65, dipinda dalam tahun 84 dan dipinda dalam tahun 89, semuanya oleh kerajaan pusat. Baik, itu dari segi pengenalan supaya tidak keliru. Oleh sebab itulah dalam hari terakhir persidangan parlimen baru-baru ini, saya terpaksa sebagai ahli parlimen PAS terpaksa membuat suatu persoalan kepada Speaker Dewan Rakyat untuk Speaker ni buat petua, dipanggil dalam bahasa ni petua ataupun ruling dalam isu 355 ni. Sebenarnya kuasa untuk membenarkan perbahasan ni siapa? Itu soalan saya kepada Speaker. Maka Speaker jawab, yang boleh memberi ruang untuk membahaskan usul ini bukan Yang Berhormat Marah, tetapi adalah Parlimen, yang adalah Speaker. Dan Speaker pula tertakluk kepada kebenaran atau lampu hijau diberi oleh kerajaan. Jadi jelas di sini, saya nak jelas ini. Baik, pergi kepada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat, semasa kita berada bersama dengan DAP dan juga PKR, Tuan Guru boleh sahkan, beliau lebih awal di peringkat ini. Pakatan Rakyat ditubuhkan tahun 2008. Cadangan pindaan Akta 355 dibawa lama dah, sebelum ada Pakatan Rakyat lagi. Dibawa oleh Tuan Guru sendiri dalam tahun 80-an lagi. It is not new issue, yang lama. Dan apabila kita bersama dengan Pakatan Rakyat, DAP dan Keadilan dan juga PAS, kita telah menjadikan usul Akta 355 sebagai suatu agenda yang dibincangkan di dalam Majlis Presiden Pakatan Rakyat yang dipengerusikan tiga-tiga oleh Presiden tiga parti. Dan perkara ini dibincangkan panjang. Saya sendiri pun terlibat sebagai seorang peguang, dan kita malah Tuan Guru sendiri dan juga pimpinan-pimpinan PAS pada masa itu, termasuk yang sekarang ini berada di dalam amanah, kita hadir satu mesyuarat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Pejabat DAP di Pudu, bincang mengenai perkara ini. Akhirnya dirumuskan bahawa
dalam Pakatan Rakyat khususnya berkaitan dengan isu seumpama Akta 355 ini, we agree to disagree. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. DAP tak setuju dengan RU 355, tetapi oleh kerana isu ini membabitkan umat Islam, membabitkan institusi Mahkamah Syariah yang got nothing to do dengan non-Muslim, tidak ada kaitan dengan orang Muslim ni, Mahkamah Syariah ni. RU 355 membicarakan tentang jurisdiction Mahkamah Syariah. Dalam perlembagaan jadual ke-9 kata Mahkamah Syariah ni tak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Oleh sebab itulah mereka tak setuju pun, mereka kata we agree to disagree. Tetapi akhirnya, mutakhir selepas itu, mereka mula menyerang PAS. Dalam Pakatan Rakyat sini mula menyerang PAS. Lawyer-lawyer di dalam DAP menentang kita, mengatakan bahawa kita ni nak melaksanakan hudud di Kelantan dengan pindah Akta 355. Akta 355, again, I would say, nothing to do dengan hudud Kelantan. Tak ada kena-mengena dengan hudud Kelantan. Ini adalah satu akta dia panggil blanket law. Yang saya selalu sebut kepada rakan-rakan DAP, kalau Akta 355 diluluskan, Pulau Pinang yang diperintah oleh DAP tak nak pakai Akta 355 ni, boleh. Mereka tak perlu edar. Sarawak tak nak guna Akta 355 untuk menaikkan taraf Mahkamah Syariah mereka, mereka boleh. Kerana this is federal law. Ini adalah undang-undang federal yang tidak secara automatik terpakai kepada kerajaan negeri. Jadi kesimpulan persoalan yang pertama itu ialah kita mengesan sejak daripada awal lagi bahawa di kalangan kawan kita dalam Pakatan Rakyat dulu, mereka tidak ada sincerity dalam pendekatan ini. Mungkin di depan kita mukanya manis kerana mungkin nak sokongan daripada kita, tapi di belakang kita mereka, terutamanya di Sabah dan Sarawak, mereka menentang kita, mengatakan kita nak melaksanakan undang-undang hudud dan sebagainya. Jadi we have no choice, we have no option. Sehinggalah kita terpaksa melaksanakan apa yang patut kita laksanakan.